Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata UMNO tetap meletakkan calon di kerusi Parlimen Tambun biarpun PAS ada meminta parti itu memberi laluan dan bekerjasama dengan calon Perikatan Nasional Ahmad Faizal Azumu bagi menewaskan Pakatan Harapan diwakili Anwar Ibrahim. Kita tidak ada pakatan untuk memberikan laluan kepada pertandingan-pertandingan ketika PRU yang ke-15 ini. Oleh itu, tidak berbangkit UMNO Barisan Nasional tidak menghantar calon di Tambun. Kita akan berdepan apa juga keputusan kemudiannya itu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan seorang pemimpin PAS yang meminta UMNO, PAS dan Bersatu membentuk Pakatan Pilihan Raya di Tambun jika mahu melihat kerjaya politik Anwar tersungkur di Parlimen berkenaan. Katanya UMNO dan BN tetap berpeluang menang walaupun berdepan dengan 3 atau 4 penjuru. Takat apa yang berlaku di Melaka dan juga di Johor, pertandingan 3 penjuru seumpama itu berlaku. Ya. Ada juga yang 4 penjuru termasuk pejuang. Oleh itu, kami akan meletakkan calon di mana-mana tempat juga. Siapa juga yang bertanding. Sementara itu, Ahmad berkata beliau enggan mengulas tindakan Anwar yang berpindah-pindah kawasan untuk bertanding pada setiap pilihan raya umum. Kenapa dia berpindah randah begitu, itu hak dia lah. Kita pun tak maulah nak komen apa-apa tentang perkara itu. Namun saya kira lawan tetap lawan, bagaimana yang slogan mereka, lawan sampai menang.